بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك العلم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجب لها. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا، فامر أحسن احسن ديفيا، اسم رحمه الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Allah Subhanahu taala masih memberikan banyak sekali kenikmatannya kepada kita di antaranya adalah kita masih diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah kita sudah masuk pada hari yang ke-15 sehingga hendaklah kita mengevaluasi diri kita pribadi sampai mana ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dari menjaga salat lima waktu kita, salat malam kita, bacaan Al-Qur'an kita, sedekah kita dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Di antara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kita mempergunakan nikmat tersebut dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu kepada kita sambil kita menunggu waktu berbuka puasa insyaallah kita akan manfaatkan dengan saling belajar bersama di acara talaki, tahsin tilawah dan karatil Quran Interak, interaktif di Ahsan TV. Insyaallah kita sudah sampai pada pembahasan sifat yang tidak memiliki lawan. Silahkan dibuka bagi yang memiliki buku untuk belajar bersama pada sifatul huruf kelompok yang kedua yaitu sifat yang tidak memiliki lawan. Di antara sifat yang tidak memiliki lawan Yang pertama adalah sifat sofir Yang pertama adalah sifat sofir Apa itu sofir? Sofir maksudnya adalah Hiddatu sawut Liduyukil makhraj. Yaitu tajamnya suara Dikarenakan mengalir dari celah yang sempit Jadi suaranya itu tajam Kenapa alasannya? Karena mengalirnya dari celah yang sempit Nah sifat sofir ini Adalah sifat yang dimiliki oleh tiga huruf yaitu huruf sad kemudian huruf zai dan huruf sin sad zai dan sin ini sifat yang pertama dari kelompok sifat huruf yang tidak memiliki lawan jelas insyaallah kita bisa perhatikan gambar di layar tv sekalian bahwa cara pengucapan huruf sad di situ ya terdapat celah yang sangat sempit sehingga suara dari huruf tersebut tajam. Kita tahu bahwasanya huruf sad, zai dan sin ini makhrajnya sama yaitu di ujung lidah pada posisi bagian atas dari gigi seri bawah. Kita lihat di situ bahwa pada posisi itu artinya tidak menempel. Hampir-hampir nempel, ada celah sempit. Nah, ketika suara terdorong dari celah sempit tersebut sehingga suaranya menjadi tajam. Jelas ya? Jadi sekali lagi, makro dari huruf sod, zai, dan sin itu sama ujung lidah pada posisi bagian bawah dari gigi seri, bagian atas dari gigi seri bawah. Sehingga suara mengalir dari celah sempit tersebut dan suaranya tajam. Ini yang dimaksud dengan sofir. Kemudian untuk lebih memudahkan kita akan praktekkan langsung bagaimana cara pengucapan tiga huruf yang memiliki sifat sofir tersebut. Yang pertama adalah huruf saad. Huruf saad selain dia memiliki sifat roqawah, kemudian sifat hams, ya, mengalir suaranya, jin juga mengalir nafasnya. Kemudian memiliki sifat isti'ala, pangkal lidahnya terangkat, suaranya naik ke langit-langit atas juga memiliki sifat itbaq sehingga tebal sekali. Nah, di lain sisi juga dia memiliki sifat safir tajam. Nah, kita gabungkan seluruh sifat tersebut sehingga terciptalah suara huruf SOT yang dari segi suara dan nafasnya mengalir naik juga suara ke langit-langit atas kemudian juga suaranya tebal dan tajam nah kita praktekan So. nah s, 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 ini seperti ini huruf SOT so, Nah. tebal s, dan tajam bukan show sh, sh, sh. Nah bukan kalau show itu adalah pencampuran dari huruf sad dan juga huruf shin. Itu tif, sifat tafashi dari huruf huruf shin. Jadi bukan sho wa amilu sho. Nah, salah. Tapi, wah, tapi yang betul adalah wa amilu so. Al-salata. Misalkan. Nah, ini contoh dari pengucapan huruf sad. Nah, kita ramu antara tebalnya huruf sad tersebut dan juga tajam. Jadi dia gemuk dan juga tajam. Jelas ya? Kita ucapkan so

Jangan sampai ketika kita berusaha untuk memberikan sifat sofir ini tajam pada huruf sot so ini, kemudian malah nanti melalaikan dari sifat idbah. Misalkan orang membaca watawasau bil bil Tajamnya dapat, akan tetapi hilang darinya sifat idbah. Harusnya watawa so so so. Nah, itulah sifatul huruf ibaratkan bumbu kita benar-benar harus bisa meracik dengan pas sehingga suara dari huruf-huruf tersebut terasa nikmat pada pendengaran orang yang mendengarkannya. Kemudian huruf yang kedua adalah huruf zai ya. Huruf zai selain dia memiliki sifat rakhawah mengalir suaranya dan juga jahr. Jadi nafasnya tertahan tidak mengalir nafasnya. Kemudian dia memiliki sifat istifal dan is juga infitah sehingga dibaca tipis. Selain itu juga zai memiliki sifat apa? Sofir. Z -z. Yang perlu diperhatikan, huruf zai ini dia memiliki sifat jahr bukan hams. Sehingga antara huruf zai dan huruf sin ini harus dibedakan. Seandainya kalau bukan karena huruf zai memiliki sifat jahr, maka 100% huruf zai akan menjadi huruf sin. Kalau sama-sama dia memiliki sifat hams, maka seluruh sifatnya sama semuanya. Makhronnya pun sama. Sehingga membedakan antara zai dan juga sin itu adalah sifat jahr dan juga hamsnya. Nah, zai jangan sampai ada hamas. Terkadang ada orang membaca Al-Qur'an mengucapkan huruf Zai ini tercampur dengan suara hams dari huruf sin. Harusnya huruf Zai tidak memiliki sifat hamas. Contohnya orang membaca misalkan uh, az waja. Az nah ini kan hamas dari huruf sin. Yang betul adalah az z, 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 saja yang mengalir suara saja jadi dari awal sampai akhir kita akan dengar oh ini suara dari huruf z, 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 z bukan z, berubah z. Ah, salah tapi z zu az iz uz sudah insyaallah ini antara sifat-sifat yang ada pada huruf zai dan dicampur dengan sifat sofir yang terakhir huruf sin. Huruf sin, huruf yang tipis, istifal dan juga fitah. Kemudian dia mengalir nafasnya dan suaranya. rohwa dan juga hams. Dan juga ditambah dengan sifat sofir, tajam. Sa. Qul a'udhu bi rabbin nas. Yuwas wisu. Bukan yuwas wisu. Yuwas wisu. Tapi yuwas wisu. Asallah sa sa. Nah ini mus tajam. Mus mustaqim. Yan mus mustaqim salah. Mus mustaqim. Baik, selesai insyaallah pembahasan dari sifat safir. Kami rasa mudah insyaallah dipraktikkan bahwa sifat safir ini adalah hiddatus saud li makhraj, yaitu tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit. Nah, terkadang ada para ulama atau para ustadz, ahli tajwid yang mengartikan langsung bahwa sofir itu adalah suara burung misalkan. Nah, maka eh, kami memandang itu kurang tepat. Yang tepat adalah suara dari sofir, ya. suara sofir contoh-contohnya adalah suara burung. Bisa jadi contohnya suara burung, suara ular, kemudian suara lebah. Zzz, ini seperti suara apa? Zzz, suara lebah. Seperti ular desis, <noises> seperti apa soang atau angsa? Nah, maka, tidak mutlak seperti suara burung. Akan tetapi, contoh dari suara sofir, efek dari penyempitan, makhraj sehingga melahirkan suara yang tajam itu diantaranya adalah suara burung. Maka, suara burung biasa disebut dengan sautu sofir suara safir, as safir suara tajam kicauan dari burung. Wallahu alam bisawab, namun maksudnya insyaallah sama saja insyaallah dan kita bisa memahaminya insyaallah. Kemudian ikhwan fill din wahowati fillah rahimani warhamakumullah jami'an. Berikutnya insyaallah kita akan membahas sifat yang kedua yang tidak memiliki lawan sifat yang kedua yang tidak memiliki lawan yaitu sifat qalqalah. Apa itu qalqalah? Kemudian secara bahasa kemudian apa saja hurufnya kita akan bahas. Sifat yang kedua yaitu qalqalah. Silakan perhatikan di layar TV pemirsa sekalian. Qalqalah secara bahasa adalah al-idtirab. Al-idtirab maksudnya adalah getaran atau goncangan. Itu makna dari qalqalah. Kemudian secara istilah adalah mengeluarkan huruf yang dikolkolahkan ketika bertanda sukun dengan menjauhkan dua sisi anggota pengucapan tanpa dipengaruhi salah satu dari harokat yang tiga. Nah, jadi kolkolah itu secara bahasa adalah al-iqtirob, yaitu getaran atau goncangan, sebagaimana perkataan orang Arab, kolkolah tilkidaru al-nar. Ya, kuali yang berisi air ketika dipanaskan saat mendidih maka kuali tersebut akan goncang, akan bergetar di tempat. Nah, aktivitas goncangan yang berada di tempat tersebut disebut dengan qalqalah. Taqalqalatil kidru ala nar Huruf-huruf qalqalah ada lima saja yaitu qutbu jaddin, qutbu itulah lima huruf qalqalah. Atau kalau di ejaan kita Orang Indonesia suka menyebut dengan baju di toko. Sama saja. Bajada toko, baju di toko sama saja. Yang penting bisa dihafalkan huruf-huruf kol-kolah hanya ada lima saja. Selain daripada lima itu jangan sampai di kol-kolahkan Taip. Pemirsa yang semoga dirahmati dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sudah jelaskan bahwa secara bahasa kol-kolah itu adalah guncangan atau getaran. Namun kita sering mendengar Orang Indonesia mengartikan kol-kolah itu adalah pantulan. Nah, seperti apa sebenarnya? Apakah benar ketika kita mengartikan kol-kolah sebagai pantulan? Nah, sebelum kita jawab, tentunya kita harus mengetahui proses dari terjadinya kol-kolah ini. Kita akan membahas tentang proses terjadinya kol-kolah. Kenapa terjadi kol-kolah? Kenapa terjadi goncangan? Semua huruf kol-kolah yang berjumlah lima tadi qutbu itu semuanya adalah huruf syiddah. Apa itu syiddah? Yaitu tertahannya suara. Tertahannya suara. Jadi suaranya tertahan. Kita coba ucapkan tanpa qalqalah. Kol kolam Misalkan ab al al ad ad jadi suaranya tertahan bukan aj gitu kan atau ad bukan atau el tidak tetapi apa? Al ad kemudian ab nah, ketika suaranya tertahan tersebut apa yang kita rasakan kira-kira akan ada apa dorongan masih ada dorongan yang kuat dari bawah lidah karena makrotnya tertutup dengan rapat sehingga dorongan ini sepertinya perlu untuk dilampiaskan nah, bagaimana taholos dari dorongan tersebut maka orang Arab mereka melampiaskan dengan cara menjauhkan dua sisi makro. Abe, enak plong. Nah, Abe, aje, alpo. Nah, itulah proses dari kolokolah. Nah, karena ada proses pantulan tadi, betul? Tek, nah, ini kan pantulan ini. Abe, nah, aje. Nah, maka orang Indonesia langsung saja menyebut kolokolah itu pantulan. Itu adalah finishingnya. Jadi kalau prosesnya tadi karena setiap huruf qalqalah kol yang lima memiliki sifat apa? Syiddah. Ya, sifat syiddah sebagaimana kita tahu ajir qatin bakat. Yang tidak berada pada huruf qalqalah kol adalah huruf kaf, huruf ta dan huruf hamzah. Kalau kaf sama ta, ak sama at, takholusnya dengan apa? Dengan sifat hams. Ak, nah, ada aliran nafasnya. Ak, ak, at, at. Sedangkan hamzah tidak ada. Kenapa? Karena kalau dia ada pantulannya maka akan terkesan tidak enak didengar, nah, tidak enak didengar atau terkesan seperti suara muntahan nah, Maka tidak ada qalqalah pada huruf hamzah. Allah Kemudian poin berikutnya yang harus kita ketahui bahwa lima huruf qalqalah tadi ada yang tebal dan ada yang tipis. Mana saja yang tebal? Yang tebal adalah kof dan Tok. Ko, to. Yang vokalnya adalah o. Ko, to. Sedangkan yang tipis adalah ba, jada. Ba, jim, dan dal. Nah, yang tebal kita pantulkan dengan tebal. Yang tipis kita pantulkan dengan tipis. Itu kaedahnya. Nah, sebagaimana yang ditampilkan di layar TV pemirsa sekalian. Kaedahnya, huruf kol-kolah yang tebal, maka pantulannya tebal. Yang tipis, pantulannya tipis. Misalkan, aku. Jangan, aka Ika, Oke failnya jangan, tapi failnya Baik. tapi lut, bukan lutte, bukan lut, sebagaimana yang tipis juga pantulannya harus tipis, tidak boleh tebal. Abel Abel bukan Abu ya. Ujodasin, bukan aje Baik. tapi dan ujo ujo, tapi uj uj tipis, jelas? Nah, ini kaidah yang kedua. Berikutnya, kalau kita melihat kolkolah dari segi kekuatan pantulannya dibedakan menjadi dua. Jadi Ada kolkolah yang disebut dengan kolkolah suhuro dan ada kolkolah kubro. Jadi ada dua yaitu kolkolah suhuro dan kubro. Suhuro secara bahasa maksudnya adalah kecil, kubro artinya adalah besar. Kapan terjadi kolkolah suhuro? Kolkolah suhuro terjadi saat huruf kolkolah bertanda sukun dalam kondisi apa? Wasol. Jadi misalkan abtar, misalkan kholakona. Nah, sebagaimana kata-kata yang ada di layar TV pemirsa sekalian. Itu kholakola suhoro. Yaitu saat huruf kholakola yang bertanda sukun dalam kondisi wasol, bersambung. Selama dia masih sambung, ya suaranya juga nyambung. Jangan sampai diputus. Kholakona. Yutu'imuna, jangan. Yutu'imuna, khalaqona, أبكارا وتجعلون رددناه لينفق ذو ساعة جعل لينفق ذو ساعة طيب dan sebagainya فانصب وإلى dan sebagainya قد أفلح misalkan nah itu cara melatih kalau kalau suara jangan sampai diputus suaranya kita latih lagi misalkan خلقنا coba di baca خلقنا وتطعمون أبكارا وتجعلون <رددناه> mudah ya intinya jangan diputus pantulannya kemudian kolkolah yang kedua adalah kolkolah kubro kolkolah kubro kolkolah yang besar terjadi saat huruf kolkolah dalam kondisi wakof dalam kondisi wakof baik itu dia sukun baik itu dia tasdid selama dia kondisi wakof disebut dengan kolkolah kubra. Baik. Contohnya mudah. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Kasab. Ya. Kemudian uh, Kemudian lut. Kemudian al hajj bil haqq dan sebagainya. Ahad. Nah, mudah ya. ya. Baik itu yang sukun maupun yang tasydid semuanya masuk pada qalqalah kol kubra. Nah, dalilnya adalah perkataan Al-Imam Ibnul Al Jazari wa muqalqalan insakana wa iyakun fil waqfi kana abiyana. Dan jelaskanlah huruf yang memiliki sifat qalqalah. Kalau muqalqilan berarti dia sebagai fa'il yang memiliki sifat qalqalah. Kalau muqalqalan berarti yang dibaca qalqalah. Insakana. Jika dia bertanda sukun. Jadi kalau ada huruf qalqalah yang bertanda sukun dibaca dengan jelas. Pantulannya jelas abtar jangan abtar ab ab abtar atau abtar jangan abtar abtsarihim khalaqana qad aflaha baik, jelas wa yakun fil waqfi kana abyana dan jika huruf-huruf qalqalah tersebut dalam kondisi waqaf nah, kana abyana maka lebih jelas lagi mafhum mukhalafahnya bagaimana kalau di sini adalah dalam kondisi waqaf maka kalau di sini dalam kondisi apa? Wasol. Jadi kalau sukun wasol dibaca dengan jelas atau biasa disebut dengan kol kolah suhura, Sedangkan sukun dalam kondisi wakof maka disebut dengan kol kolah kubro. Bacaannya lebih jelas lagi. Kholako, kasab, masade lahab, dan sebagainya. Jelas? Tair. Nah, kemudian ada sebagian ulama ahli tajwid juga para ustadz yang membagi kol menjadi tiga yaitu yang terakhir adalah kolkolah akbar. Kapan itu terjadi kolkolah akbar? Yaitu saat huruf kolkolah dalam kondisi wakaf bertanda tasdid seperti bil Asalnya bil menjadi bil bilhaq. Bil Baik. Kemudian al hajj Asyad al hajj. Nah, ini dalam kondisi wakaf dan bertanda tasdid. Para ulama ada yang menggolongkan kepada kolokolah akbar, akan tetapi prakteknya sama saja, baik itu yang membagi kolokolam menjadi dua saja suhro dan kubro, atau yang membagi menjadi tiga suhro, kubro dan akbar prakteknya sama saja, itu hanya perbedaan istilah, tidak masalah. Taib, yang membedakan adalah kalau yang bertanda sukun biasa saat wakof kasabe, holaqo masade langsung dipantulkan kasabe, wakobe, masade lahab Bukan lahab, b. bukan. Tapi lahab. Tapi kalau bertanda tasdid maka ditahan sejenak baru kemudian dipantulkan. Kenapa ditahan sejenak? Karena untuk memberikan sifat syidah dari huruf tersebut. Misalkan watabba menjadi watab. Ada sifat syidahnya dulu. Watab, suaranya tertahan. Hmm. Watab, taib baru be. kol yang ada tadi adalah kol dari huruf yang kedua. Misalkan watabba, watab, watab b. kan begitu. Menjadi watab. B. Kalau kalahnya, di sini adalah milik huruf yang kedua. Berarti yang memantul hanya satu huruf saja, yaitu huruf kedua. Sama saja dengan wa watabbe. Berarti be, be. Kadar pantulannya sama, yang bedakan hanya durasinya saja. Kalau ini langsung memantul, kalau ini ditahan sejenak baru dipantulkan. Jelas ya? Sangat mulai insya Allah. Kita coba bedakan. Misalkan, kasabe dengan watabbe. Baik, khalaqo dengan alhaq. Taib, masad dengan ashad, kemudian buruj dengan alhajj. Nah, yang ini langsung mantul, yang ini dijeda terlebih dahulu baru memantul. Jelas ya. Taib itu adalah pembagian kol -kolah. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan juga jangan sampai kita memanjangkan suara kol-kolah. Misalkan. الوَقَابِ مثلا وقاب وقاب صلاة وقاب مساد 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 يعني مساد رد رم بجان مثلا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب يعني صَلَحَ sayasla naran dhata lahab jangan dipanjangkan suara qalqalahnya kol nah dan yang terakhir faedah yang bisa kita ambil dari sifat qalqalah kol ini adalah jika huruf sudah dikolkolahkan, sudah eh uh, jika huruf huruf qalqalah kol yang lima itu dalam kondisi diidghamkan atau dimasukkan ke huruf berikutnya maka tidak ada lagi sifat qalqalah kol itu kayaknya. Jadi huruf yang sudah diirgomkan, maka tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi sifat kolkolah. Misalkan, abadetum dal harusnya memiliki sifat kolkolah Ketemu dengan tak diirgomkan. Yang betul bacanya adalah abadetum, bukan abadetum. Tapi abadetum. Jelas? Kemudian misalkan lagi, wal yaktub bayinakum. Ya? Wal Bagaimana membacanya? Wal yaktub bayinakum, tidak ada lagi kol -kolah pada khutuf yang diidromkan dan sebagainya jelas ini, nah inilah pelajaran yang kita sampaikan pada sore hari ini, yaitu berkaitan dengan sifat sofir, apa itu tadi sofir, sofir adalah tajamnya suara karena mengalir dari celah yang sempit, dan juga berikutnya sifat yang kedua adalah kol-kolah, kol itu goncangan, gampangnya dia adalah pantulan khutufnya lima yaitu Jadin atau baju di toko. Kita sudah jelaskan semuanya tadi, Alhamdulillah. Dan masih ada waktu sedikit, kita akan melanjutkan dengan talaki nanti insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. alamin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah SWT Kita lanjutkan insyaAllah pada sesi berikutnya yaitu sesi tahsin Talaki Surat Al-A'adiyah Karena waktunya terbatas insyaAllah kurang lebih Sekitar 5 sampai 10 menit kita akan menjelaskan atau membaca surat Al-Adiyat. Silakan disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات qadha. فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب بالخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير sedikit berkaitan dengan hukum-hukum ada pada surat Ayat yang pertama wal adiyati wal a tipis kan a tipis diyati dhab -dhabha. nah ini langsung ada huruf qalqalah kol dhabha jangan dhabha itu adalah qalqalah kol apa qalqalah kol kubra yang betul adalah dhabha baru inilah cara baca dari qalqalah kol sughra kalau dhabha itu adalah cara baca dari qalqalah kol kubra dhabha fal muriyati jadi kode-ha, qad, qad, jangan kode-ha, tapi ha Fal mughi, ghi, ghi, jangan mughi, jangan terlalu tebal, mughi rot ya subha, subha, su, su. Nah, ini huruf safir, namun di lain sisi juga tebal. Jadi su, 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 tebalkan dan juga tajamkan. Su, sube, sube, jangan sobo, sobo. Nah, kal kalau pada ba, dia adalah huruf yang tipis maka pantulannya juga harus tipis. Suba. Subaha. taib. Fal muriyati qadaha, fal mughirati subeha, fa Orangnya tebalkan. Fa athar nabihi naqa'a, naqo. Nah, nanya tipis, qafnya tebalkan. Naqa'a, naqa'a, taib. Jangan naqa'a, tapi naqa'a, naqa'a. Aa ne -ti. -fa tipis kan jangan fa tapi fa fa -tu. -tu. Fa -na -bihi -jam Jangan atau jann nah, tipis jangan selto kan dan huruf ta huruf yang memiliki sifat syiddah Kuat kan ya Selto, terkadang ada orang mengucapkan huruf to dengan lemah, selto na, soto, to, to. to. artinya Satu, Satu fawai selto na bihi shiddah, fawai bihi, taib, fawai tawar bihi naqwa, fawai bihi jam'a Innal insana, insana tipis. لربه لكنود. جانا نسوي يعني لهم لرب. جان لربه لكنود. لكنود. وإنه على ذلك لشهيد. ديب. لَشَهِيدٍ وإنه لحب الخير لشديد. لَشَدِيدٍ Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tebalkan rotanya. Jangan kubur, kubur, r. jangan. Kubur. Kubur. Wa husi husi. Jangan husi, husi. Jangan sampai ada sifat tafsirnya. Hus. Tajam. Tajam dan dan gemuk atau tebal. Wa husi وَحُصَّيْلَ مَا فِي الصُّدُورِ jangan في الصُّدُورِ jangan في الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٍ tipis, tipis. mudah insyaAllah itu cara baca surat Al-Adiyat silahkan diperhatikan huruf-huruf uh, yang harus kita perhatikan jangan sampai terjatuh di dalam kesalahannya Taip, cukup insyaAllah Alhamdulillah kita sudah selesai untuk membahas sifat sofir dan juga kolkolah. Kemudian juga kita sudah bacakan tadi surat Al-Adiyat. Terakhir sebelum kita tutup akan kita bacakan satu kali lagi surat Al-Adiyat ini sekaligus insya Allah untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم {وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُوْرِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّ لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور Inna rabbahum bihim yawma idhin la khubir. Cukup insya Allah Terima kasih pada pemirsa Hasan yang menyimak dari awal sampai akhir ini Semoga bermanfaat Bila ada salah kami mohon maaf Kita tutup dengan doa kafaratul majelis Subhanakallahumma wabihamdik Asyadu an ilaha, ilaha, ilaha anta wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين